Pemirsa, suasana duka belum terlihat di kediaman Adriana Yubelia Noven Cahya Rezeki di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Adriana merupakan korban meninggal dunia dalam peristiwa penusukan saat hendak pulang menuju rumah kosan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Suasana duka belum terlihat di kediaman Adriana Yubelia Noven Cahya Rezeki yang merupakan anak dari Yohanes Bosco di Kampung Babakan Cicaheum RT 13 RW 03 Desa Cimenyan, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Almarhum Adriana Yubelia Noven Cahya Rezeki ditemukan tewas karena penusukan yang terjadi saat akan pulang ke rumah kosan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Korban ditemukan warga telah berlumuran darah. Orang tua korban tinggal di kawasan Cimenyan sejak 5 tahun kebelakang. Menurut Kurnia, petugas keamanan komplek, keluarga korban penusukan sedang berangkat menuju Cianjur untuk membawa jenazah. Dirinya juga belum mengetahui kapan orang tua korban akan kembali. Tahu saya itu milik Pak Bosco. Itu orang tuanya siapa? Orang tuanya, kurang tahu sih nama orang tua. Enggak, maksudnya anaknya itu yang kemarin di Bogor tuh gimana? Iya, betul. Kang, ini udah berapa lama tinggal di sini mereka? Udah lama, lebih dari 5 tahun. Jenazah Adriana Yubelia Noven Cahya Rezeki yang tewas akibat peristiwa penusukan orang tidak dikenal di kawasan Cianjur, rencananya akan dibawa ke rumah keluarga besar di Cianjur, ke rumah duka Santo Bromius di kawasan Kota Bandung pada Rabu siang. Rezitia Prasaja, Bandung TV.